Kemudian belah kanan tu cakap siapa? Ini cakap Fir'aun. Fir'aun bila dah hampir tewas, dakwah Nabi Musa semakin kita kata rancak, orang pun makin ramai mengikut agama Nabi Musa. Dia pun gunakan aspek psikologi. Dia pun berucap bagi speech kepada kaum Qibti, dan antara konten dia, dia kata apa? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku ni lebih baik, darjat aku lebih tinggi daripada orang yang hina itu, refer kepada Nabi Musa, wa la yakadu yubin. Dan dia ni, Musa ni bukan sekadar hina bangsa hamba Bani Israel, dia pun cakap pun tak berapa nak fasih. Ini tuan-tuan wala yakadu yubin ni, ulama berpandangan Nabi Musa selepas dibaca doa ni, rabbi syrahli sadri tu, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, rungkaikan segala simpulan pada lidah, sebab Nabi Musa cakap tak fasih. Lepas dibaca doa tu, terungkai segala ketidakfasihan baginda. Walaupun begitu, ada lagi sikit baginda masih ada lagi sikit berbaki tak fasih pada perbuatan atau pada cakap baginda. Dan Fir'aun gunakan poin tu. Dan ini klik kata pati, ini antara contoh orang yang tandus idea. Contohlah kalau kita tengok ada dua pihak yang berdebat, masing-masing membawa hujah dan juga fakta. Lepas tu tiba-tiba satu pihak hampir mengalami kekalahan. Tiba-tiba hak kalah ni, dia pun mula menyerang peribadi yang menang. Itu petanda orang tu makin dah hampir menemui kekalahan. Contohlah duduk berdebat dengan apa kawan kita tu rendah sikit orangnya. Lepas tu kereta dia pun kereta kecil, kereta tinggi sikit, kita orang yang tinggi, kereta kita besar sikit. Dah berdebat, akhirnya kita nak kalah. Last kali kita kata, diamlah kau pendek, dahlah kereta kecil, kereta aku lagi besar lah. Nampak tak? Bila dah keluar kenyataan sebegitu, itu tanda dah habis hujah. Rupanya strategi ini pernah digunakan oleh Fir'aun. Bila dia nak hampir kalah, dia pun gunakan, dia serang peribadi. Dia kata hina Musa ni, lepas tu cakap pun tak berapa nak terang dan sebagainya. Tapi ini antara contoh orang yang berasa diri dia baik. Okay, next.